Kendala-kendalanya apa Bapak sama penjualannya? Lagi pandemi ini. Iya. Sepi aja dagang. Sepi. Ya, jualan kayak gini udah berapa tahun, Pak? 30 tahun. Hal yang bikin Bapak sedih apa kalau di rumah, di keluarga? Di rumah. Kita... Ya kalau lagi enggak ada aja buat jajan anak. Oke guys, balik lagi ke channel gua di Sky. Sebelum kalian nonton video ini, pastinya jangan lupa klik tombol subscribe and klik tanda loncengnya. Karena kalau belum kalian klik, maka videonya gak bakal jalan guys. Oke, gue hitung dari 1 sampai 9 ya. 1, 2, 9. Selamat menonton guys. Yo, what's up guys, welcome back to my channel Adi Sky. Jadi sekarang kita mau bikin konten lagi, konten berbagi. Dan sekarang udah jam 3:30 guys. Biasa kalau pulang syuting kan ada waktu. Berapa kalau satu ini? Cuman 5 ribuan, ini 10. Ini 5 ribu segini? Ini yang ini 5 ribu. Ini berapa? Tawar 10. 10 ribu tawar ini. Kendala-kendalanya apa Bapak sama penjualannya? Lagi pandemi ini. Iya. Sepi aja dagang. Sepi. Beda ya? Beda sebelum gitu. Sebelum pandemi, setelah pandemi. Mendingan lah gitu, karena sepi lah dagang gitu. Selama pandemi gimana Bapak? Jualan ya, inilah lemah lah gitu. Pusing juga ya? Pusing jualannya. Sebelum pandemi biasa mendingan lah, mendingan. Omsetnya berapa sebelum pandemi Bapak? Ya biasa setor 300 biasanya setoran. Sekarang cuma 200 ribu juga, susah juga. Susah 200 ribu. Susah ya. Sabar ya Pak, namanya kan hidup ya. Jualan kayak gini udah berapa tahun Pak? 30 tahun. Masya Allah guys, 30 tahun. 30 tahun jualan. 30 tahun ya. Masya Allah. Kendalanya apa Pak selama penjualan? Gini aja lah, jadi banyak inilah, kekurangan lah gitu. Ngeluh lah gitu, keluarga gitu. Keluarga udah 3 anak. Anak udah 3? Cucu 4 itu. Alhamdulillah masih bisa tercukupi lah Pak. Alhamdulillah lah, cuman badan doang udah pada lemah gitu. Umur berapa Pak sekarang? Umur udah 60. 60 tahun? Masya Allah guys, tuh buat kalian semua yang di rumah yang masih muda-muda, semangat terus ya Bapak. Alhamdulillah. Bapak siapa nama tadi Bapak? Nama saya? Murtaba. Pak Murtaba nih buat kalian semua yang daerah-daerah Menteng, Rasuna bisa beli nih donatnya Pak Murtaba. Tips Bapak biar semangat terus bekerja itu. Semangat Bapak, terus ya, makanya udah gini aja udah keluar nih. Mau ke Tanah Abang, di Abang nih. Ini langsung ke Tanah Abang, bawa segini. Segini doang. Berapa mungkin kalau total ini? Dapatnya 150 lah. Totalnya bawa 150 ribu? Oh, dapat 150 ribu, makanya kalau habis gitu. Iya. Berarti habis itu pulang kalau? Pulang. Orang 200, paling ada 50 ribu ya, pulang untungnya. Iya, setornya 200 misalnya. Oh, untungnya ada 50 lah ada gitu. Bisa makan gitu. Bisa makan lah gitu ya. Penting istri, suami, istri di rumah, anak, cucu bisa terus. Alhamdulillah. Kalau misal kalau nggak laku kan ini basi Pak. Berarti kan berapa lama Pak? Ini 3 hari kekuatannya. Kekuatan 3 hari. Kalau kalau expire gimana Pak? Kalau nggak habis gitu. Iya. Dingin paling roti kering. Jadi roti kering bisa diolah lagi bisa. Gitu ya. Bisa lah, cuman harganya mungkin lebih turun ya Bapak? Turun ya, kan modalin lagi, beli gula lagi, beli mentega. Modalin lagi. Penting Bapak itu, saya lihat pasti bisa berusaha di umur 60 tahun, kan banyak tuh. Cuman udah pada sakit doang, kaki. Kaki? Ini. Kendalanya kaki sekarang? Kendalanya kaki, sakit. Berapa ini semua total Pak? 100. Coba Bapak hitung berapa, kalau Bapak bawa tadi berapa semuanya? Semua baru laku 2 tadi. Baru laku 2. 160 lah paling. 160 ribu. Dapat 160 mah. Untungnya? Untungnya ya ada 50 ribu mah gitu. 50 ribu ya gitu. Kalau saya beli semua boleh nggak? Boleh.
Boleh dah, nggak apa-apa. Semua saya beli ya, ini ya. Nih, satu. Kita berbagi berkah. Jadi bapaknya hari ini libur mungkin ya. Enggak, libur enggak kalau saya beli semua hari ini? Libur. Langsung bisa pulang dong ke rumah. Borong rotinya bapak. Borong. Gak apalah, sisain berapa lah gitu ya buat pelanggan, gak apa-apa. Mau borong. Nih kita borong semuanya guys buat bapak. Semoga berrezeki ya pak. Ya mudah-mudahan. Tadi kan totalnya segitu, cuman tapi saya ambil segini aja, tapi gak apa-apa ya. Aduh aja. Gini aja udah. 6 ya. 6 aja gak apa-apa. Ya apa-apa. Gimana perasaan, seneng gak? Seneng, alhamdulillah berkah. Rezeki ya. Rezeki bapak juga, rezeki teman-teman juga. Ini nanti insya Allah saya mau bagikan juga pak. Iya, iya, iya. Kalau anak istri di rumah nonton gimana pak? Bapak pengen ngomong apa ke anak istri, istri di rumah kalau seandainya Alhamdulillah saya ini masuk di YouTube, alhamdulillah berkah, alhamdulillah ada rezeki di adek ini. Sama-sama. Bapak masih bisa tersenyum, bahagia. Ya. Jangan sedih-sedih ya pak, tersemangat ya. Semangat ya. Hal yang bikin bapak sedih apa kalau di rumah, di keluarga? Di rumah, kita... ya kalau lagi gak ada aja buat jajan anak. Kenapa pak? Sedihnya buat jajan anak itu nggak ada gitu. Alhamdulillah sekarang ada. Sekarang ada dari ada, alhamdulillah lah. Ini yang saya terima ikhlas gitu. Penting kan niatnya baik pak. Ikhtiar kan bapak juga udah termasuk ikhtiar kan. Alhamdulillah. Keras jam segini loh, jam 4 loh guys. Jam 4 ya. Udah keluar. Sampai jam berapa sih pak? Ya. Sampai sih yang jam 9 kan ada. Jam 9. Ya udah pak, makasih ya pak. Sama. Ya, terus semangat ya pak. Yo. Saya udah borong ini. Ya, makasih ya. Nih, terima ini ya, kuenya ya. Ini buat makan siang bapak. Ya. Nanti alhamdulillah, terus, alhamdulillah. Berkah, semangat terus. Doain juga tuh penonton-penonton. Mudah-mudahan yang doain ya sama saya biar sehat semua. Mudah-mudahan yang di rumah sehat. Jangan lupa sedekah terus. Yang lupa sedekah terus. Iya, ya, mudah-mudahan. Saya percaya ketika kita berbagi Tuhan akan memberikan yang lebih. Iya, iya. Apapun mungkin seperti itu ya. Iya. Oke, semangat terus ya Pak ini ya. Jangan lelah bekerja. Iya, iya. Siap, siap, siap. Mantap Bapak. Mantap. Oh, semoga berguna ya Pak. Iya. Oke guys, jadi tadi udah kelar kita berbagi berkah dan alhamdulillah bapaknya senang banget, bapaknya cepat terharu tadi berkaca-kaca dan alhamdulillah banget tadi aku udah borong semua, cuman karena tadi bapak ada pelanggan. Bapak itu umurnya 60 tahun dan dia masih kuat, masih bisa bekerja, masih tetap semangat untuk menghidupi anak dan istrinya di rumah, cucunya juga. Jadi buat kalian semua terus semangat bekerja, terus berusaha, insya Allah nanti Tuhan pasti akan membalas hal itu. Apapun yang dilakukan dengan hal baik akan dibahas dengan baik. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih berbagi berkah ini sudah kelar. Thank you guys.